Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersua dan berjumpa kembali dengan channel Samurai Barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita diakui menjadi umatnya dan diberi syafaatnya. Amin. Para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah, tentu kita sudah mengenal dengan yang namanya Nabi Allah Daud alaihi salam yang memiliki mukjizat bersuara merdu. Beliau adalah Nabi Allah Daud alaihi salam, satu di antara nabi yang memiliki kitab bernama Zabur. Selain bersuara merdu, Nabi Daud juga memiliki mukjizat-mukjizat lain. Namun di sini Al-Fakir hanya akan membahas tentang bacaan atau amalan yang pernah dibaca oleh Nabi Daud untuk memiliki suara merdu. Tentunya dengan izin Allah, beliau Nabi Daud bisa memiliki suara yang sangat merdu. Kalau badannya sangatlah kekar dan gagah, dan beliau Nabi Daud bisa meluluh lantakkan besi dan bisa membunuh Jalut. Adapun amalan atau bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi Daud tentang masalah suaranya yang sangat-sangat merdu, atau mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud yang berupa suara merdu, itu berupa amalan doa sebagaimana yang akan Al-Fakir bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka sautan khafifan hasanan qawiyan kasauti nabiyyina Dawud alaihi salam. Amalan ini dibaca 11 kali setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Apabila para sahabat sekalian ingin membaca sesuatu, ingin membaca Al-Quran menjadi qori atau membaca tibaiyah, maka amalan ini sebelum membaca atau sebelum tampil itu dibaca 3 kali. Allahumma inni as'aluka sautan khafifan hasanan qawiyan ka sauti nabiyyina Dawud alaihi salam. Itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, sehingga Nabi Daud memiliki suara yang sangat-sangat merdu. Para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah, Al-Fakir pemilik channel Samurai Barokah ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat yang telah menonton dan mengklik video ini, yang telah mensubscribe channel Al-Fakir Samurai Barokah ini. Semoga para sahabat sekalian diberikan pertolongan oleh Allah, keluarganya, anak cucunya, tetangganya, semua yang berhubungan dengan para sahabat-sahabat sekalian dilindungi oleh Allah, rizkinya dilancarkan oleh Allah. Cukup sekian dari Al-Fakir, mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila para sahabat ingin mengamalkan Asma Daud atau bacaan atau doa agar supaya suara kita sangat merdu, tulis di kolom komentar qabiltu. Cukup sekian dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.